Musim kemarau panjang tahun ini dampaknya sangat dirasakan oleh warga Padukuhan Toinan, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Karena lama tidak turun hujan, sumur-sumur di wilayah ini banyak yang kering dan membuat sekitar 50 keluarga kesulitan air bersih. Guna memenuhi kebutuhan air bersih, setiap pagi dan sore, warga Toinan mengantri air bersih dari penampungan air bantuan pemerintah DIY di halaman Masjid Baitul Mutakin. Air ini berasal dari mata air yang terletak di gua dekat Sungai Denggung yang dipompa ke bak penampungan menggunakan mesin pompa air sewaan. Untuk pengoperasian mesin pompa, para warga patungan untuk membeli bahan bakar. Seorang warga Toinan, Sulis, menuturkan sudah 2 minggu ini sumurnya mengering. Berkat inisiatif warga untuk memompa air sampai ke atas, dirinya tidak perlu mengambil langsung ke mata air yang lokasinya sulit dicapai. Untuk memudahkan distribusi air bersih dari tempat penampungan ke warga yang tidak bisa mengantri sendiri, ada relawan yang mengantarkan galon berisi air bersih ke rumah para lansia. Kondisinya gimana Mbak, sumurnya? Sumurnya kering, Mas. Jadi kami susah mendapatkan air bersih. Terus ini mendapatkan dari mana? Dari sumber mata air di bawah sana, di gua. Ada bantuan dari pemerintah, dapat peralon sama towernya ini, terus masyarakat diimbau untuk bantu-bantu terus dapat air. Sudah sejak kapan? Ini dari udah 3 harian ini, Pak. Dan memang ke depan kita ingin air ini bisa kita ambil, naikkan ke atas, dan sampai tahun depan seperti tahun seperti ini kita harus naik turun untuk ngambil. Dan alhamdulillah memang kami kemarin dapat bantuan ya dari provinsi. Semoga nanti ke depan kita lebih baik daripada saat ini. Ada berapa kakak Mas yang bisa memanfaatkan ini? 50% dari kakak ya, mungkin sekitar 150-an kakak yang memakan ini. Jadi mereka sangat bergantung dengan adanya sumber air ini, karena setiap hari, pagi, sore, malam, mereka antri untuk ngambil air yang kita ambil dari sumber ini melalui diesel yang kita pinjam dari seseorang. Warga Toinan berharap pemerintah bisa memberi bantuan berupa pompa air permanen, sehingga saat kekeringan melanda, warga Toinan tidak harus selalu menyewa pompa air. Subarti, Jogja TV. Pipane wani niku bocor, Pak. Niku wae bocor.